Ya, kita mau ke Orus Island sekarang, ke kota namanya Elos. Ya, ini adalah satu kepulauan, gugusan pulau yang ada di perbatasan antara Denmark dan Sweden. Di sini sangat tentram sekali, sangat sepi, enak, rileks, santai. Saya sudah kurang lebih 3 hari mengeksplor pulau-pulau di sini dan saya merasa tentram di sini, damai, santai. Di sini kita nggak bisa ngebut, speed limit 50 dan tanda kuning adalah tanda kita bisa langsung tanpa berhenti seandainya ada perapatan. Jadi segi 4 kuning yaitu menandakan bahwa kita langsung tanpa berhenti.